Dan ternyata benar nih teman-teman, ada perubahan di JPL 46 Pondok Jati ini, yaitu lampu flashernya ya. Nih lampu flashernya jadi berkedip, tapi secara cepat banget, seperti kayak di disco gitu ya. Mantap. Oke, kita tunggu keretanya akan lewat. Oh, ini yang melintas KLB Posko, kiri rangkaian Posko. Nah, ini ada satu kereta, oh, kirain dua kereta. Hanya satu kereta tadi KLB Posko yang melintas. Mantap teman-teman, lampunya menjadi kedip-kedip seperti disco nih ya teman-teman. Tapi Fajar Utama Solo tadi menggunakan lokomotif Vintech teman-teman. Mantap. Kita tunggu satu kereta lagi. Lokomotif ini ada satu kereta lagi akan mau lewat. Kita tunggu aja. Ada tiga nih total nih ya. Motif juga ya Lur. Jadi totalnya 3 kereta tadi melintas. Satu kereta Fajar Utama Solo dengan lokomotif Vintech tadi. Sisanya lokomotif. Mantap. Kalau yang dari sebelah sini masih belum ada perubahan ya. Tuh. Lampunya masih belum kedip. Masih belum kedip. Kereta luar biasa NR itu kereta penolong tadi ya melintas. Kalau untuk lampu yang di sebelah sini, ini masih sama aja ya, tidak berkedip, masih nyala biasa ya.
Ini kita tunggu keretanya akan melintas. Saya mau majuan aja ke depan. Soalnya ini infonya akan melintas itu KLB ya. Kita tunggu keretanya. Aja keretanya teman-teman, KLB NR ya, yang buat penolong kereta melintas. Ini tuh keretanya ya. Mantap. Mengoperasikannya seperti itu ya. Mantap, sudah ditutup. Kita tunggu keretanya yang akan lewat di JPL ini. Dua kereta ya akan melewat nih keretanya. Ini lokomotif aja nih yang mau lewat. Kayak tinggal dimatikan aja pokoknya. Kurang lebih seperti itu cara mengoperasikan perlintasan KA pada JPL 46 Pondok Jati ini ya. Waduh, mobil terjebak. Di sini memang sudah pemandangan sehari-hari ya teman-teman. Apalagi saat lagi jam pulang kerja, rush hour ya. Ada kereta nih dari arah Jatinegara ini mau ngarah ke Gambir nih, Taksaka ya. Oke, ini yang melintas kereta baja nih, berstiker loh, keren, mantap. Kereta baja sih, kereta Krakatau sih aja. Kereta baja X baja ya. Ada loko stiker, mantap. Lokomotif stiker HUT RI yang ke-78 ini teman-teman. Saya malah lagi asik nongkrong, tiba-tiba nongol. Ternyata lokomotif stiker ya.